banget ya punya rumah di daerah komplek. Suasananya tenang banget, gak berisik. Gak kayak yang di rumah aku dulu, dikit-dikit berisik. Kalau di sini mah, tenang banget. Tumben malam-malam ada yang ketawa. Suaranya kayak deket banget, gak biasanya. Biarinlah, mungkin aku salah dengar. Malam-malam masih keluyuran aja tuh anak bocah. Gak dicariin apa sama mamanya. Tumben banget dah. Kok TV di bawah nyala ya? Perasaan aku hari ini gak nonton TV dah. Cobalah, aku mau cek dulu. Permisi, Anda siapa ya? Kenapa di rumah saya? Permisi, Bu. Ibu, ngapain ya di rumah saya? Kenapa Ibu duduk di ruang tamu saya? Halo, Bu? Untung cuma mimpi. Kok TV di bawah nyala ya? Perasaan aku gak nyalain. Coba deh, aku periksa dulu. Loh, gak ada siapa-siapa. Ini juga TV mati. Perasaan tadi aku denger TV nyala dah. Apa cuma perasaan aku doang ya? Iya, mungkin aku salah denger kali. Bukan TV rumah aku yang nyala. Tapi kok aku merinding gitu ya? Kayak ada yang berdiri di belakang aku. Siapa ya? Hantu! Hantu! Aduh, mungkin karena aku lupa baca doa kali, jadi aku mimpi buruk kayak gini. Yaudahlah, aku pengen baca doa dulu biar gak mimpi buruk. Kok ibu-ibu tadi disapa malah kayak gitu sih? Jawab kek, seenggaknya malah diem doang.
akhirnya selesai juga pelajaran bahasa Inggris. Iya, akhirnya istirahat juga. Li, mau gak hari ini kamu ke rumah aku? Aku kesepian nih. Gimana ya? Aku takut gak dibolehin sama orang tua aku, Susan. Ya, padahal aku seneng banget loh kalau kamu main ke rumah aku. Apalagi sampai nginep. Gimana kalau Sabtu aja? Aku ke rumah kamu, kan libur tuh, kali aja dibolehin sama orang tua aku. Nah, boleh tuh Sabtu malam minggu kamu nginep aja di rumah aku. Baliknya minggu sore deh. Iya, senang kan kamu? Iya, senang dong. Yaudah yuk, kita ke kantin aja. Keburu bel masuk nih. Oke. Dadah Lili. Dadah Susan. Gara-gara aku hujan-hujanan, baju aku jadi basah kuyup kayak gini lagi. Udahlah, aku pengen buru-buru mandi. Susan. Siapa itu? Kok kayak ada yang manggil aku ya? Apa aku periksa dulu aja kali ya? Loh, gak ada siapa-siapa. Mungkin aku salah dengar. Si pagi-pagi dan nelfon aja. Bisik banget sih. Oh, ternyata si Lili. Kenapa dia nelfon? Halo Li, ada apa ya pagi-pagi dan nelfon? Ih Susan, aku nelfon kamu juga dari tadi. Pasti kamu baru bangun deh. Aku udah di depan rumah kamu nih. Bukain dong. Walah, oke Li. Aku otw ke bawah ya. Tunggu sebentar. Ini komplek sepi amat dah. Komplek aku aja gak sesepi ini. Ini mah sunyi banget. Wah! Ih, ngagetin aja kamu mah. Lagian pagi-pagi udah bengong aja. Jadi nginep nih kamu. Iya dong, jadi. Yaudah yuk, langsung masuk aja. Kamu taruh dulu aja baju kamu, Lili. Habis itu baru deh kita main-main. Oke, Susan. Susan, kok komplek kamu sepi banget ya? Komplek aku sih sepi sih, tapi gak sesepi komplek kamu gitu. Enggak kok Lili, emang udah biasa sepi kayak gini kok. Tapi sepinya tuh kayak cuman kamu doang yang tinggal di komplek ini. Ya ampun Lili, aku udah sebulan tinggal di komplek ini. Tapi gak apa-apa kok, emang udah biasa sepi kayak gini. Oh iya, benar juga. Thank you.
Susan, kayak ada yang ketok-ketok. Sana Gi, kamu bukain. Eh iya, tumben banget ada yang datang ke rumahku malam-malam gini. Enggak deh, kamu aja yang bukain sana. Lah, kok aku? Kan kamu yang punya rumah. Udah, enggak apa-apa kali. Aku mau ganti baju tidur dulu. Kamu bukain aja sana. Iya, iya. Iya, ada apa? Eh, kok gak ada siapa-siapa ya? Padahal tadi ada yang ngetok pintu. Aduh, siapa sih yang ketok-ketok lagi? Siapa sih iseng banget ketok-ketok pintu rumah orang malam-malam? Apa suara ketokannya berasal dari pintu bawah ya? Coba deh aku periksa dulu. Gak ada siapa-siapa sih. Perasaan tadi ada suara ketuk-ketuk pintu dah. Duh, kok gak ada orangnya sih. Mana sepi banget lagi. Hah, suara apa itu? Itu kan suara Lili. Kenapa ada si Lili teriak-teriak kayak gitu malam-malam? Kenapa Li? Ya ampun, sampai kaget tahu aku. Kenapa sih? Itu tadi siapa yang ketok-ketok? Gak tahu. Aneh banget. Pas aku bukain gak ada orangnya. Terus pas aku tutup pintunya bunyi suara ketokan gede banget. Ya ampun, aku kira kamu kenapa. Tuh, ada suara ketokan lagi. Sana kamu aja yang bukain. Iya, yaudah. Ayo kita bukain bareng-bareng aja. Eh, ternyata ibu yang ngetok pintu rumah saya. Dikirain siapa? Ada apa ya, Bu? Malam-malam tumben datang ke rumah saya. Gak apa-apa, Neng. Saya kesini cuma mau ngasih makanan doang. Ini makanannya buat Neng. Ya ampun, makasih ya, Bu. Repot-repot bawain makanan. Iya, gak apa-apa. Ya udah, saya pulang dulu ya, Neng. Iya, makasih ya, Bu. Tuh, Lili, tahu tadi ibu-ibu. Kamu kira setan. Malahan dia baik loh ngasih kita makanan. Tapi masa tadi pas aku bukain gak ada siapa-siapa. Terus pas kamu bukain baru ada, kan aneh banget. Udah, yuk tidur Lili. Kita makan makanannya besok pagi aja. Iya Susan. Kok kayak ada suara anak kecil lagi main di luar ya? Apa aku yang salah denger ya? Udahlah bodoh, mendingan aku tidur lagi aja. Iya San, masa semalam aku ngedengar suara anak kecil sih di luar. Dia kayak lagi main gitu. Kamu dengar juga nggak? Enggak sih, aku nggak dengar apa-apa. Cuman aku pernah dengar kayak gitu. Tapi aku diemin aja sih. Kamu nggak ngerasa aneh gitu pas kamu ngedengar suara itu? Ya ampun, enggak Lili. Udah yuk, kita makan aja, lapar nih. Eh, iya deh. Loh, kok makanannya jadi busuk sih? Kok makanannya jadi busuk kayak gitu sih? Padahal kan pas malam gak apa-apa. Terus juga udah aku taruh kulkas biar gak busuk. Udah Susan, dibuang aja, bau tahu. Iya Li, ini juga mau aku buang. Terus kita makan apa dong? Yaudah yuk kita masak omelet aja. Kebetulan aku ada telur sama mie di kulkas.
Nah, boleh tuh, tapi kamu ya yang masak, soalnya aku mau mandi dulu, nanti gantian. Oke deh. Itu kan Susan, dia udah selesai masak, cepet amat. Aku harus buru-buru mandinya, pasti Susan udah nungguin di bawah. Susan, kamu belum selesai masaknya? Belumlah, kamu cepet banget Lili mandinya. Terus kalau kamu belum selesai masak, ngapain tadi ke atas? Hah? Aku ke atas, aku lagi masak Li. Masa iya aku tinggal ke atas, kamu ada-ada aja. Lah, terus siapa yang lewat di belakang aku tadi? Kamu gak halu kali. Yaudah yuk makan, udah mateng nih. Iya Susan, aneh benar. Iya Susan, supir aku bentar lagi mau datang. Aku mau beres-beres dulu ya. Ya ampun, udah pengen pulang aja. Yaudah, aku bantuin beres-beres baju kamu ya. Loh, ini rumahnya temannya Non Lili. Beneran dia tinggal di komplek ini? Bukannya pas dulu ada tragedi kebakaran di komplek ini? Cepat, 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 padamin, padamin apinya, cepat, cepat. Aneh banget, bukannya semua orang yang tinggal di komplek ini pada meninggal semua ya? Susan, itu dia supir aku. Yaudah ya, aku pulang dulu. Makasih udah bolehin aku nginep. Iya Li, kamu hati-hati ya. Kapan-kapan nginep lagi di rumah aku. Yaudah, aku pulang dulu ya Susan. Ayo langsung kita pulang aja. Non Lili, boleh saya bicara sebentar sama temannya Non Lili? Iya, boleh kok, Pak. Neng Susan, boleh saya nanya sama Neng? Boleh kok, Pak. Emang nanya apa ya? Kalau boleh saya tahu, Neng Susan tinggal di komplek ini udah berapa lama ya? Udah hampir sebulan sih. Emang kenapa ya, Pak? Sebulan? Enggak, tapi di komplek ini tuh dulu pernah ada kebakaran yang besar. Sampai semua orang yang tinggal di komplek ini tuh meninggal semua. Kok Neng bisa tinggal di komplek ini sih? Terus juga di sini sepi banget loh. Kayak cuma Neng doang yang tinggal di komplek ini. Masa sih Pak? Saya nggak apa-apa kok selama tinggal di sini Pak. Saya saranin ya Neng, mending Neng pindah ke tempat yang lain aja kalau bisa sore ini. Tempat ini udah angker, Neng, gak layak buat dihuni. Terus di sini tuh aneh banget. Iya, Pak. Makasih ya, Pak, informasi sama sarannya. Iya, sama-sama, Neng. Yaudah, saya pulang dulu ya. Iya, Pak. Kayaknya sore ini aku harus pindah deh. Yaudahlah, aku pengen beres-beres dulu. Selesai juga. Capek banget habis beres-beres. Apa aku istirahat dulu aja di sini, baru besok pindah. Udahlah, aku tidur dulu aja semalam di sini. Enggak ada hal aneh juga. Kok
perasaan aku kayak gak enak gitu ya? Nending juga